Alpha Kids TV. Halo, Assalamualaikum Ayah, Bunda, dan teman-teman. Video ini terlahir dari kerjasama antara Alpha School Indonesia dan tim Alpha Kids TV. Mengenal hewan ternak. Halo teman-teman, selamat datang di peternakan. Kalian tahu nggak Alpha sedang naik hewan apa? Ya, benar. Ini kuda. Kuda adalah salah satu hewan ternak. Mereka bisa berlari dengan sangat cepat loh. Nah, teman-teman tahu nggak? Apa yang kalian makan sehari-hari itu banyak yang berasal dari peternakan. Teman-teman mau tahu? Yuk, ikut Alpha berkeliling di peternakan. Benda bulat-bulat yang ada di sana itu apa ya? Ya, benar. Itu telur. Telur itu berasal dari ayam. Ayam menghasilkan telur dan dagingnya juga bisa diolah menjadi ayam goreng yang biasa kita makan. Alpha jadi lapar nih. Loh, ekor siapa itu yang bergerak? Oh, itu ekor sapi. Sapi sangat suka makan rumput. Tuh, lihat. Sapinya sedang makan dengan lahap. Selain dagingnya yang bisa dimakan, sapi juga menghasilkan susu yang enak dan sehat loh. Teman-teman minum susu setiap hari kan? Alpha juga suka minum susu. Di sebelah sapi, ada domba. Domba punya bulu yang tebal. Sama seperti sapi dan ayam, domba juga biasa dimakan dagingnya. Tapi bukan cuma itu. Bulu domba yang tebal bisa dijadikan kain yang lembut dan hangat. Nah, itu dia hewan-hewan yang ada di peternakan Alpha. Sekarang teman-teman jadi lebih kenal dengan hewan ternak kan? Terima kasih sudah mau ikut Alpha berkeliling di peternakan ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!